Segala pernak-pernik lika-liku kehidupan Lesti Kejora ternyata tak hanya membuat heboh media di tanah air saja, melainkan segala sesuatu kejadian yang dialami oleh wanita cantik asal Cianjur tersebut juga menjadi sorotan media televisi negara barat. Seperti baru-baru ini, salah satu televisi Inggris memuat berita tentang sandal jepit Lesti saat makan malam di sebuah restoran bersama keluarga besarnya. Bukan tanpa alasan, televisi tersebut memuat tentang hal ini dikarenakan harga sandal jepit Lesti Kejora yang mempunyai harga fantastis. Selain itu, ketenaran dan kepopuleran Lesti di tanah air menjadikan hal tersebut semakin tertarik untuk menyoroti dan membahas tentang wanita satu anak tersebut. Selama ini, apa yang dikenakan oleh Lesti Kejora mulai dari atas sampai ke bawah selalu menjadi bahan perbincangan publik. Lesti Kejora seringkali mengenakan pakaian yang terlihat simpel, namun harganya cukup membuat masyarakat kaget. Setelah menghabiskan waktu bersama dengan sang suami makan malam di sebuah restoran Jepang dan juga keluarga besarnya, terlihat Lesti dan Rizky Billar mengajak kedua orang tua mereka untuk menikmati barbeque. Pada momen tersebut, seperti biasanya, Lesti hanya mengenakan sebuah jeans yang dipadukan dengan sweater. Sweater tersebut dibuat dengan motif natural dan model besar untuk ukuran tubuh Lesti. Sementara itu, untuk bagian penutup kepala, ia mengenakan kerudung dengan model yang biasa. Ditata dengan sederhana, warnanya pun tidak mencolok, coklat muda yang membuatnya semakin manis. Namun pada momen tersebut, alas kaki yang dipakai Lesti Kejora tak sengaja tertangkap kamera. Banyak dari para netizen penasaran dengan model sandal jepit yang dipakai oleh Lesti Kejora tersebut. Ternyata, alas kaki yang dipakai Lesti merupakan koleksi populer brand Prancis Hermes yang dinamakan dengan Oran Sandal. Produk ini didesain cocok untuk acara formal maupun non-formal. Memiliki aksen huruf Hakat dari bagian atas, sandal ini dijual dengan harga yang tidak murah. Satu pasang dibanderol dengan harga $630 atau setara dengan kurang lebih 10 juta rupiah. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari kanal YouTube ini.